harus membeli. Pak, saya ini kerja-kerja sendiri, cari uang sendiri, makan kok gak boleh. Warung-warung saya sendiri. Suami datang ya dibikinin. Apa kek? Nih. Masa saya suruh makan saus? Cariin Dita, Pak. Dita. Nah, kamu taruh mana? Kamu yang punya anak kok gak tahu suruh nyariin. Dita ini tadi minta uang 6 juta. Kamu kasih? Ya enggak, kan uangnya di bapak. Mana uangnya kemarin? Uang yang saya bawa kemarin itu, tenang aja. Saya buat bisnis, saya pinjemin temen, nanti mendapatkan bunga 2%. Kan meniru perbank. Mau beli es? Mau minum es? Mau deh. Ya, di sini lengkap ada SD, SMP, SMA. Sekolah dong. Ya udah bisa campur ya? Iya boleh. Campur apa? Campur cinta. Kira campur pasir. Wah, mana nih pelayannya ya? Iya, mau. Pelayannya masih mandi lagi. Gimana nyarinya anak tercantik? Muter-muter hampir setengah benua Eropa malah kamu di sini. Kenalin ini calon suami aku, Ayah. Ini pacarmu. Kamu kuliah dibiayain hampir setengah triliun. Iya. Hei, Pak, dari mana? Dari warung. Warung mana? Warung Remang-Remang. Warungnya Mak Ica itu loh, ngopi. Alah. Nih, di HP-mu ada notifikasi. Kamu habis transfer 1 juta buat apa? Itu Papa sumbangan menyantuni anak yatim piatu. Oh. Ya tapi ini kok namanya Diana? Ya namanya emang Diana, yang yatim piatu itu Diana. Sudah gak punya bapak ibu, Pak. Sudah gak punya bapak ibu, kan kasihan. Namanya anak yatim piatu harus kita santuni. Kasihan ya, Pak. Sejak kapan bapak ibunya meninggal? Sejak dia kecil belum sekolah SD, bapak ibunya udah meninggal. Terus sekarang dia umur berapa? Sekarang umur 28. Hah? Itu namanya bukan menyantuni, tapi menyatoni. Oh, pengedian. Nah, ini pas. Eh, Bu Umroh. Mas. Lagi ngapain, Bu? Ini lagi nyiapin seragamnya suami. Oh, suaminya tentara, Bu? Iya, tentara. Angkatan apa, Bu? Tahun lalu dia angkatan laut, Mas. Tapi karena dia nggak bisa renang, jadi pindah ke angkatan udara. Oh, sekarang di angkatan udara? Bukan. Dia kan nggak bisa terbang, Mas. Jadi pindah ke angkatan darat. Oh, pangkatnya apa, Bu? Pangkatnya kolonel. Kolonel itu pangkat apa, Bu? Itulah setelah letkol. Kolonel. Ah, iya itu. Oh, pendidikan di mana dulu, Bu? Pendidikan di kantor desa. Tentara kok pendidikan di kantor desa? Daftarnya tahun kapan? Daftar baru minggu lalu, Mas. 2 hari lagi juga udah pensiun. Hari lagi pensiun, daftarnya minggu lalu. Tentara apa, Bu? Mas, tentara karnaval 17-an itu loh. Oh, ngetan. Selamat siang, Pak. Oh, itu kaki bapak juga? Ya, bukan. Nama bapak siapa? Juari. Juari apa, Pak? Jualan tiap hari. Pak, biasanya jam berapa ini, Pak? Kok jam sih? Emang saya jualan jam. Jualan apa? Saya itu jualan kue. Kue apa ini, Pak? Kue cubit. Berapa satu porsi, Pak? Oh, satu porsi ini 10.000. Kok mahal? Mahal gimana? Ini kan gak pakai pemanis buat. Bayar. Mau, dia gak pake bayar, gratis mau. Mau kue cubit kan? Bukan. Terus? Kue gaplok. Sini, gaplok 3 kali. Oke, tahan. Hei, Bu Bro. Pak Tato. Belanja, Bu. Iya, belanja, Mas. Kebutuhan
ada setruknya, Bu. Saya nggak mau dikasih setruk. Karena apa, Bu? Setruk itu biaya bro obatnya mahal. Berarti habis banyak itu. Berarti sekilo berapa, Bu? Nggak tahu, Mas. Kok nggak tahu? Ini kan produk Spanyol. Oh, beras impor. Kan. Lah kok Spanyol? Spanyol, separuh nyolong. Oke, kan. Itu. Nih, lumayan nih. Pak Toto, ini pohon anggur ya? Bukan, pohon salak. Ini pohon anggur, Bu. Kok dipotongin, Pak? Iya, mengikuti program pemerintah. Emang program pemerintah apaan, Pak Toto? Mengurangi pengangguran. Terus ganti apa? Mau saya ganti pendurenan, penjambuan, atau pemisangan. Tujuannya? Kalau pengangguran nggak ada itu namanya menghapus kemiskinan, Bu. Alah-alah, Pak Toto. Menghapus kemiskinan aja kok mengurangi pengangguran. Terus? Ya gampang, tinggal ganti aja. Diganti apa? Kemiskinan kita ganti jadi Jumat Kinan, Sabtu Kinan, sama Minggu Kinan. Oh, kok ngedat. Siang, Pak. Masa itunya dicopot dulu. Oh, iya. Ya. Waduh, kerja banyak ini. Iya, dong. Saya kan cukir. Cukir balik? Itu cukir. Cukir juru parkir. Nama bapak siapa? Bakir. Parkir apa, Pak? Bagian parkir. Kok bisa dapat banyak ini, Pak? Iya, memang kadang-kadang kan ini kan cuma murah ini. Apa ini? 3.000, 2.000. Lalu bisa dapat ratusan, Pak? Iya, orang-orang kadang yang ngasih ucap. Nggak pakai kembalian. Oh. Buat beli rokok. Terus udah nggak usah kembaliannya buat beli rokok. Iya. Tapi sehari rokok atau pernah paling gede dapat berapa? Pernah dapat 2 juta. 2 juta? 2 juta. Dari parkir? Bukan. Terus? Nemu dompet. Wongetan. Amat. Gak ikut perang. Gak ikut merebut. Kemerdekaan. Tinggal nikmatin aja. Pasang bendera males. Beres. Merdeka. Pak RT. Merdeka. Oh, Pak RT. Lu siapa lu? Ya ampun, masa enggak. Jangan pura-pura kenal lu. Saya kan warga baru. Di belakang Pak RT enggak masuk sedikit itu kan saya di situ, Pak. Kok enggak pernah lihat ya? Ya ampun, gak pernah lihat kan, saya sudah laporan. Saya kos di situ tuh, kosan siapa itu? Di rumah Pak RT. Pak Sugiono itu. Nah, saya kos di Pak Sugiono. Pak Sugiono itu gak punya kos-kosan. Itu jangan bohong lu. Lihat di kos-kosan, dekat rumah Pak RT siapa itu? Itu Bu Sumarni. Nah. Mana dia? Di mana? Adi mana Adi? Kasih serok di sini. Itu atas pesanan saya. Emang saya driver ojek online pesanan saya. Namanya Pak Tato kan? Iya. Di dunia ini banyak nama. Ada Johan, ada Topik, ada Rifai. Pakai nama Tato mengingatkan ayam saya. Kalau pagi itu bunyi Tato. Itu gogok petok loh. Lah nama sahabat siapa? Ishak. Oke, Pak, saya kasih tahu ya. Di dunia ini banyak nama. Ada Bambang, ada Joko, ada Heru. Lu pakai nama Ishak. Kenapa gak subuh atau maghrib? Lu balas. Oh. Ada apa? Iya, tadi saya minta tolong teman saya. Kata Ali. Ayo. Kan Pak Ishak tuh sudah bisa hilang-hiling. Iya. Masa lupa? Lupa apa sih? Lupa apa gimana? Pak Isa itu kan punya utang ke saya 10 juta. Umroh, saya bilangin ya. Saya yang punya utang aja udah lupa kok. Situ masih ingat. Ini kan aneh. Di era modern ini namanya lupa. Apa itu pekerjaan? Manusia itu sudah biasa. Pak Isa
itu kan uang saya ya pasti ingat lah. Seperak dua perak ya saya pasti ingat. Kenapa ingat? Ayo sini. Kenapa ingat? Harusnya ibu ini sudah waktunya hilang ingatan. Itu doain saya supaya saya pikun gitu. Saya nggak bakal pikun.